Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pagi ini cerah ya. Pagi menjelang siang. Tuh. Alhamdulillah, hari yang cerah untuk jiwa yang cerah dan semangat. Nah, kali ini kita akan tur seputar lokasi yang ada di sini. Kita akan membicarakan mengenai perniagaan butik hijab ya. Jadi tidak ngomongin politik. Percaya aja, pemilu itu insya Allah akan segera dimulai. Gak ada nambah-nambah periode. Udah pengen perubahan. Bismillah. Bukankah begitu? Nah, di kesempatan yang cerah ini kan alhamdulillah sudah menjelang bulan puasa, bulan suci Ramadan, terus juga insya Allah akan lebaran. Habis lebaran lagi, kok lebaran lagi nih? Idul Adha maksudnya. Lama Idul Adha. Idul Adhanya masih lama. Iya, lebaran dulu. Yang lebih dekat itu ya akan pemilu deh, biar ada pergantian. Nah, kita tur sekarang akan saya mulai dari mejanya ini, penjual butik hijab Aulia. Penjual butik gamis lah. Oh, penjual gamis. Nah, kamu pakai mic biar keren, suaranya terdengar. Tuh. Nah, di sini di meja ini ada peralatan buat online, seperti ada tab, ada handphone, ada laptop. Terus apa lagi nih? Udah, HP udah. Ada kopi. Teman setia. Teman setia. Biar fresh. Oh, biar fresh itu ngopi. Kata siapa? Kata saya. Oh. Pemirsa, apakah ilmiah kopi itu bikin fresh? Itu pendapat ini Mbak Mia ya. Nah, di sini ada buku-buku juga, baik buku bacaan atau buku data laporan. Di depannya ada motor X-Max yang nongkrong di dalam. Tuh. Nggak mau kepanasan dia. Nggak mau kepanasan dia. Ini kan istimewa ini motor. Eksklusif untuk touring. Untuk jelajah. Tapi kali ini lagi nggak jelajah dulu. Karena lagi banyak kegiatan di dalam butik hijab Aulia. Jadi saya standby di sini. Tuh. Nah, untuk tur selanjutnya tadi kan sudah di meja kerjanya penjualnya tuh. Sekarang di produknya ya. Untuk produknya sendiri saya nggak begitu paham harganya ya, tapi lebih baik kita panggil marketingnya atau penjualnya adalah Mia Aulova. Jeng 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 jeng. Oke, saya anggap saja saya customer yang pengen beli, dan sebelum beli saya akan tanya-tanya dulu. Boleh, boleh. Saya minat gamis ini. Gamis mana? Ini. Ini cocok istimewa. Banget. Istimewa. Minta dijelaskan dong. Nah, ini namanya gamis princess. Seperti dilihat ya, tuh mewah banget. Nah, untuk gamis princess ini harganya cukup Rp245.000 saja. Sudah satu setel dengan jilbabnya, dan jilbabnya juga cantik banget. Modelnya seperti ini. Tuh. Jadi 245 ini sudah mendapatkan satu paket ya. 245.000. Oh, sudah dapat satu setel. Ini jilbabnya keren juga nih, panjang. Ada rempelnya juga bagian bawah tuh. Tumpuk gitu. Oh, iya. Ih, keren ya. Dan banyak banget pilihan warna gamis adistinya, tergantung penginnya warna yang gimana. Gamis adisti gitu. Apa itu? Gak,
Princess. Princess. Iya, ini gamis princess toh? Iya. Ah. Ngetek. Nah, ini gamis princess. Nah, itu manis soalnya dan anggun, dia ada belahannya. Yo, tuh. Layer. Layernya ya. Jadi dia itu kalau kena angin buat jalan semampai. Ini cantik banget, dan untuk gamis princess ini banyak banget pilihan warnanya, dan untuk ukurannya ini size S, M, L, sama XL. Kita bahannya bahan wolfish grade A. Okay. Adem, nyaman, dan tidak transparan dipakai. Kain wolfish grade A. Unik, unik, unik. Ini sejenis kain Arab yang lembut itu ya. Iya, yeah, betul. Coba cek dengan tangan saya. Wah, iya, betul. Ini adem nih, adem, lembut. Cakep, cakep, cakep. Dan di butik Hijopole ini selalu juga kita ada sakunya ya, di bagian kanan. Okay. Identik kita pasti semua gamis pakai saku kanan. Ya. Nah, kalau sumpama saya jarak jauh nih, saya lihat di postingan, di Facebook, ya, atau di Instagram juga ada? Ada. Ya. Di Shopee? Ada. Ada. Oke, saya lihatnya di Facebook deh. Saya suka nih modelnya dan warnanya, terus saya mau beli, gimana caranya? Itu mudah banget di Facebook nih, contoh udah ada Facebooknya gitu, udah pertemanan, dan di situ ngelihat iklannya, di situ pasti ada nomor WhatsApp, karena Hijopolia selalu setiap postingan atau video atau foto itu selalu ada disertakan kontak WA-nya. Tinggal di chat aja, tanya-tanya di situ dulu, tanya-tanya yang pengen ditanyain, kayak contoh pengen gamis princess atau pengen tahu warna lainnya gitu. Terusan tanya udah deal kayak gitu, maksudnya udah cocok dengan warnanya, ya udah kita tinggal transaksi gitu. Mau ditransfer boleh, mau COD bayar di tempat juga boleh. Oke. Jadi lewat WA. Berarti chatting dulu nih, tanya-tanya untuk harga, ukuran, size dan lain-lain. Ya, kalau masih ragu bisa video call. Ya. Padahal kalau bikin video seperti ini kan nggak ada editan ya. Ini real ini di butik ini saya nih. Tuh. Real ada di butik Hijopolia. Di sini memang pusat pelayanan. Tuh ada penjualnya juga, Mbak Mia. Nomor kontak yang selalu disertakan selalu ada di bawah. Nah, jadi lokasinya juga di Bekasi. Gedungnya ada, produknya ada, alamatnya bisa dicari. Pokoknya di sini amanah. Kalau mau biar enak, berarti bisa di share lock ya. Jadi bisa langsung tanya aja ke nomor WhatsApp-nya, nanti kita akan share lock gitu. Kalau share lock kan lebih cepat ketemunya. Ya, betul. Tapi insya Allah alamat kita cepat ketemu sih, karena emang kita tuh di depan di jalan raya. Di pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Oke. Oke, saya menanyakan itu aja dulu. Yang jelas produk di sini top. Bisa buat lebaran nanti, bulan puasa, buat raweh. Apakah gamis di sini bisa langsung buat sholat? Alhamdulillah bisa, karena emang jilbabnya udah standar syar'i ya, ukuran 100x130, karena ini saya bikin non-pad jadi dia agak pendek segini. Oke, mantap. Ini juga saya pakai gamis umbrella loh. Sutsana. Nah, di sini tuh ada rendanya ya, seperti ini nih. Seperti ini, kenapa enggak di? Nah, cuman saya pakainya warna army, untuk jilbabnya juga ada rendanya ya, tapi ini saya pakai enggak ada rendanya. Nah, contohnya seperti ini, gamis umbrella renda, harganya cukup Rp250.000 saja, jilbabnya seperti ini lebih tepatnya. Yang ada rendanya, kalau yang saya pakai kan enggak ada rendanya. Tuh, manis banget. Wow, iya, keren. Ada juga ya, masih ada gamis yang warna army yang seperti saya pakai. Mantap. Warnanya kalem, enak. Oke, perbincangan kali ini mungkin itu dulu buat sahabat muslimah dimanapun berada. Apabila minat, apabila mau memesan produk Hijopolia, bisa langsung sama Mbak Mia Alova dan hubungi kontak di bawah ini. Saya Tusyanto, saya pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.